Assalamualaikum, selamat pagi teman-teman. Ini saya punya tanaman palem ya. Ini ada gambar cucian tangan pakai sabun. Ada ini ada sirih centong, karetea ya. Ini dari samping. Kita kamera dari samping ya teman-teman. Tanaman kami. Kalau tanaman divan ini ditaruh di tempat sejuk tidak dapat sinar, nggak masalah ya sama kuping gajah atau kulit gajah, dia tahan aja ya, tidak perlu dijemur, dia tahan. Juga ini anthurium kembang cinta tahan juga di dalam ya, tidak kena sinar di ruang tamu ya. Biarpun terbuka di sini, tapi tidak kena sinar ya teman-teman. Kemudian di sini juga ini sirih gading juga nggak perlu dikeluarin ya, ini tahan di tempat yang dingin ya. Ini juga tanaman divan karatea ini masih kena udara ya, nggak perlu sinar banyak nggak apa ya, karena menggulung kalau kena sinar ya begonia juga ya teman-teman. Coba ini juga nggak perlu sinar, monstera tinggaja ini ya, aglonema ini kadang-kadang kami keluarin lah ya. Aglonema kami ini, itu tanaman lili tidak tahan ya. Ini tahalannya kadang-kadang saya keluarin untuk aglonema ya, karena perlu sinar ya kadang-kadang ya. Tuh saya keluarin di luar bagian supaya kena sinar ya teman-teman, kita subur tanamannya ya teman-teman. Aglonema kita menjemurnya nggak boleh terlalu lama ya, paling enggak sampai jam 9 menjemurnya. Kalau terlalu lama nanti bisa gosong tanaman, kita jemur di sinar matahari ya sebentar aja jemurnya, supaya tanaman bisa berfotosintesis dengan baik ya. Itu contoh bolong kami juga agak kena sinar, taruh di pinggir di sini ya kanan kami. Yang suka dengan video kami bisa di subscribe, like ya, semoga bermanfaat dan salam sehat semuanya, terima kasih. Ini kami jemur ya tanaman saya yang ada di dalam teras rumah yang nggak kena sinar ya. Ini ya aglonema, karatea, peperomia, di rezeki dan lain-lain, yaitu kami jemur supaya dia mendapatkan sinar, supaya dia nggak lembek. Kalau lembek dia akan kering daunnya ya. Kemudian selain dijemur yaitu kalau ada daun yang kuning kita buang ya, yang daun yang kuning kita buang ya teman-teman. Nah ini misalnya ada daun yang layu ya, kita potong supaya tidak ikut makan ya, tidak ikut menyerap nutrisi. Jadi kita potong yang sudah layu ya teman-teman, biasanya ini ya sudah kuning daunnya, kita potong, kita buang ya semua ya teman. Aglonema kami yang di dalam ruang tamu nggak kena sinar, kalau pagi kami keluarkan ya, kami jemur supaya kena sinar matahari pagi, supaya
juga namanya seger ya, subur daunnya dan tidak layu, tidak lembab. Ini teman-teman, nah ini kami jemur sebentar di sinar matahari pagi ya teman-teman, kami keluarkan sinar.